Kalau makan ayamnya, pastikan ambil kremesannya ini. Sate kulit ternyata yang pernah aku makan. Ini lo penasaran aku rasa sambal apa ini. Mau ke Cirebon kita? Kabarkan semuanya di sana. Selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia, Farida Nurhan. Teman-teman, pagi ini aku mau mengais rezeki mencari sesuap nasi dan sebongga berlian di Cirebon. Mau ngemplok di sana ceritanya, geng. Kalau ke Cirebon tuh apa sih yang dimakan? Ya nasi jamblang, empal gentong, mie koclok, nasi lengko. Terus apa ini yang enak mau disantap Farida Nurhan? Tonton terus videonya sampai dengan babak penghabisan. Sekarang kita naik kereta api dari Gambir mau ke Cirebon. Let's go. Asam rokok. Mau ngorok. Selamat menikmati. See you in Cirebon, guys. Terima kasih. Pikiran. For your information, sekarang Farida Nurhan sudah mendarat di Cirebon. Ini tanggal 22 Agustus 2019, saatnya makan siang. Perutnya sudah kruyuk-kruyuk. Arwahnya gentayangan di dalam perut. Teman-teman, katanya aku harus makan ini, makan itu. Kan kalau di Cirebon, berubah pikiran, aku pengen nyantap makanan gerobak kayak ayam-ayam gitu. Lagi fenomenal di Cirebon. Kenapa fenomenal? Karena rasanya enak, sambelnya enak, porsinya banyak, harganya murah. Ya wes, sekarang clue-nya, aku sedang berdiri di depan sekolah Santa Maria. Tahu kan? Kita mau nyantap ayam goreng Santa Maria. Alamatnya di sini ya, geng ya? Mau nggak? Ini kan udah sering di review sama blogger lain. Ya terus kenapa? Kan aku jarang reviewnya, beda. Cari yang lain aja, Bu. Enggak, aku mau makan di sini. Gua cari yang lain lah. Kamu? Anja! Ayo! Ayo! Lu aku review sama siapa? Ngambekan, jangan ngambekan, siang-siang Cirebon panas, harus antri kira. Panjang. Aduh. Panjang banget. Hampir giliranku. Dan yang order di sini karena antrinya panjang, jadi enggak beli satu-satu gitu, langsung beli 3 bungkus, 10 bungkus gitu-gitu, jadi tambah panjang. Payah. Pengin meso-meso. Dan ini waktunya giliranku. Bapak penjual satunya enggak ada. Kabur. Pak, antri banget. Pak, ini buka dari jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai? Sampai jam ini. Kalau minggu libur? Jam ini, asar. Oh, kalau minggu libur?
4 minggu. Dulu jualan, sekarang libur. Saya 2 deh ayamnya sekalian deh. Berapa nih pertanyaan? Nasinya 2.000-an, ayam 8.000-an. Iki bes, iki pesan. Sate 2.000-an. Sate 2.000-an. Sekalian lah yang banyak. 3. Utang boleh. Gila antrinya, padahal makanan gerobak dan antrinya gila. Basically geng, yang ada di depanku ini adalah makanan nasi dan ayam. Daging ayam, jero-jeroannya ayam, kulitnya ayam, ambil sambal gitu aja ya. Dan kalau teman-teman mau makan di tempat dikasih sendok. Aku dikasih sendok 2. Sudah cuci tangan. Dan buat teman-teman ya, ini tempatnya dibilang bersih-bersih banget, iya tidak. Namanya juga makanan gerobak dan harganya juga murah meriah. Yang ada di depanku ini 2 ayam paha, 3 kulit, sate kulit, ampela, Rp32.000 aja. Tapi aku tadi apa ya, waktunya aku antri, waktu udah antri panjang, terus habis itu waktu ku order, masnya yang penjualnya kabur, ngambil nasi kayaknya. Teruslah kita makan aja ya, dengan sambalnya doang, bismillahirrahmanirrahim. Sambal itu, ambil kremesan. Sambal itu. Sambal. Sambalnya enak. Pedas dan manis, levelnya sama. Ini memakai gula merah deh sambalnya deh kayak deh. Mericanya banyak, cabenya juga banyak. Jadi pedasnya itu enggak langsung masuk ke dalam tenggorokan, tetap ada di dalam lidahku ini. Sekarang kita cobain ya. Ayam yang jari ini enak gitu. Bismillah. Wow. Kalau makan ayamnya, pastikan ambil kremesan ini. Oke. Okay. Benar sih. Untung rat tadi aku order 2 ya teman-teman ya. Jadi ini kayak ayam goreng yang biasa kita santap gitulah ya geng. Tapi cara gorengnya pinter, cara bumbunya pinter, makanya dia juicy dan bumbunya merosot sampai ke dalam, sedap. Kita sambil sama sambalnya. Biasanya tuh ya teman-teman ya, aku tuh kurang suka dengan sambal yang manis. Iki tapi aku oke, benar ya. Kenapa ya? Karena manisnya itu manis gula merah sana kali ya. Gurih gitu lah. Manisnya itu memang gurih lah. Ampelannya kita coba. Kamera jadi mau pergi? Ya, enggak. Ya. Enak. Ampelannya alot-alot enak, teman-teman. Lagi ya. Kulitnya, kita coba. Oh my god. Sate kulit ternyata yang pernah aku makan. Pokoknya teman-teman makan sate kulit atau kulit-kulit yang di junk food, fast food, kalah sama ini. Edan. Gila enaknya. Lagi ya teman-teman. Tuh ayamnya tuh, aku sengaja milih yang paha. Paha itu kan sudah juicy yo geng yo. Ini tambah pinter ngolahnya, tambah juicy. Worth it tadi antri teman-teman. Ini lo penasaran aku rasa sambal apa iki. Nggak digerus ini ya, di blender ya, terus dimasak ya. Lezat. Makannya sambil panas-panasan gini, di bawah sini terik sinar matahari, kebun bebong banyak. Tambah afdol teman-teman. Ampelannya nih. Dono kerupuk, nggak ada pete, nggak ada sambal terasi, nggak apa-apa. Ini sudah terobati banget dan sangat mewakili. Anginnya semilir-milir ya. Ya gini. Asin. Crispy. Kalau diterus-terusin nih, kolesterolku naik. Bahaya nih. Ya.
pastikan teman-teman kalau beli nasi, nasinya dua ya, jok satu. Nah ini mulai tadi aku nyantap di Cirebon, nasinya kecil-kecil ya, orang Cirebon makan nasinya dikit-dikit ya. Bagus, bagus, bagus. Jangan niru Farida Nurhan. Tentek, rek, rek. Yang mau habis teman-teman, makannya pelan-pelan. Ini biasanya aku kalau makan tuh kan cepet-cepet. Ini tak buat pelan-pelan karena aku tuh nggak akan ke Cirebon dalam jangka waktu cepet kan. Jadi tak nikmati dulu makannya. Ini enak ya. Ya Allah. Nah, ini apa itu? Campur-campur. Remesane, sambele, serundengnya, iya. Salah-salah melulu ngomong. Nempel lah. Ayo ikut aku, ayo. Nah, habis makan enak gini panas-panas kak, ada es jeruk? Banyak. Waduh, makan ini mau habis langsung pesen yang es jeruk. Dia ini, jangan ngasih tahu aku ya geng yo. Mbak Rida makannya duduk, jangan gitu ya geng yo. Makan berdiri, duduk, apa terserah lah. Yang penting orang senang aja hidupnya. Capek. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Berapa nih kak? Oh 5.000. Loh ini duit eh. Ya uangnya ketinggalan di Jakarta. Boleh ngutang gak kak? Oh baik banget ya. Kartu kredit. Oh kartu kredit katanya. Bismillah. Jeruk asli ini ya mas ya. Teman-teman harus mampir ke sini setelah makan di Ayam Santai tuh. So far so good, I love Cirebon. Ngutang aja lah, nggak ada uang aku. Oh ada. Alhamdulillah ada uangnya. Karena enak 10.000. Nggak apa-apa, wes tuh nggak usah kembali. Nggak usah kak. Nggak apa-apa kak. Botan. Ini masih jam 12 siang, keretaku itu jam 4 sore. Aku mau pelan-pelan lah ya ada di sini. Nanti sore balik ke Jakarta. Pastikan kalau ke Cirebon nggak ada salahnya nyobain Ayam Santai itu emang. Salam sayang dari Farida Nurhan buat teman-teman semuanya. Stay happy, healthy, and stay positive. I love you all. Bye-bye. Sampun, Mas. Kenyang aku. Mulai tadi muak kan. Sampun. Monggo.